kata nung ase sa dosami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, Petrus ingin mengingatkan setiap umat Kristen agar menghayati setiap penderitaan yang ia alami. Setiap orang Kristen pasti akan menghadapi penderitaan. Sehingga judul dalam perikop ini di dalam Alkitab dikatakan menderita sebagai Kristen. Petrus mengatakan bahwa janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Secara khusus pada masa Pasion ini, apakah yang harus dilakukan setiap umat Kristen dalam setiap persiapannya? Yakni menerima penderitaan sebagai penghayatan akan pengorbanan Kristus. Justru dalam penderitaan itu kita dilayakkan untuk berbahagia dalam iman. Sebab dengan penderitaan itu kita boleh semakin menghayati penderitaan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Penghayatan akan pengorbanan Kristus akan memampukan kita melalui segala kesukaran, sekaligus kita dibuatnya semakin mendalami keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mengapa kita layak berbahagia karena penderitaan. Kita menderita sebagai orang Kristen sebab menghadapi penderitaan yang sebenarnya sudah lebih dahulu ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan penderitaan itu. Maka ditegaskan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Seperti apapun penderitaan yang kita alami selama kita hidup di dunia ini, kita mau diingatkan bahwa pada akhirnya tubuh kita yang fana ini akan kembali menjadi tanah. Tetapi jiwa kita akan kembali kepada Tuhan. Untuk itu janganlah kita mengorbankan keselamatan jiwa kita hanya oleh karena menyelamatkan tubuh yang sementara ini. Padahal penderitaan di dunia ini pun sebenarnya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Selama kita hidup,
serahkanlah jiwa kita kepada Tuhan. Tetap mempercayakan keselamatan jiwa kita kepada Tuhan. Sebagaimana doa Tuhan Yesus di kayu salib, atau ucapannya di kayu salib, dikatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas. Sado sami malum doa.